Wah, masya Allah, bos. Dapat dua ini ya. Tapi ikannya kurang bagus ya. Wah, mana dia mataharinya? Merah. Halo, hijau. Assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan John Diamond ya. Kembali saya telusuri batu-batu yang ada di hamparan batu-batu yang luas ini. Saya kembali turun ke lokasi untuk mendapatkan batu-batu yang berkualitas ya. Kita lihat ini lokasinya sangat luar biasa sekali. Nah, di sana ada yang sedang menambang emas ya. Kita lihat di sana. Sedang mendompleng emas. Oke. Abaikan saja mereka. Yang jelas kita sekarang akan menelusuri batu-batu yang ada di hamparan yang luas ini. Oke, sahabat itu, kita langsung saja ekskursi ke lapangan. Salam super duper live, bos. Langsung kita telusuri, bos ya. Batu-batunya. Semoga kita temukan batu yang sangat luar biasa sekali. Nah, karena lokasi sudah lama kita tidak turun ke sini ya. Dan batu-batunya pun sudah berubah. Kadang di bawah, kadang di atas. Ya, seperti roda juga berarti ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Roda-roda kehidupan ya. Ini. Wah. Wah, batu biasa, bos. Ini apa ini? Wah, ya, batu fosil kayu ya, belum menjadi dia. Kita tidak bisa menjadikannya. Biar dia menjadi sendiri. Kita buang saja dulu. Ini batunya berlobang-lobang. Oke, suara mesinnya terdengar. Wah, batu keren ini. Ini nih. Wah, lihat tuh. Ya, motifnya seperti lapisan tanah yang berasal dari tanah-tanah putih. Sudah lama menggumpal dia dan membatu ya. Oke, tidak kita bawa. Jauh seperti batu kalsedon. Ternyata dia bukan kalsedon. Kita telusuri dulu di daratnya ya. Tidak kita temukan di sini. Kita coba di pinggir-pinggir sungainya. Selagi hamparan batu ini terbentang luas, ya. Mbak, lihat di pinggir sungainya, ya. Siapa tahu si dianya berada di pinggir ini. Wah, ya, angin kencang juga. Mesin juga kuat berbunyi. Angin dan mesin berbunyi sambil bersahut-sahutan. Apakah gerangan? Wah, super bos. Kecil ya. Tidak. Kurang sempurna dia. Batu-batu kayak gini nih sering nih kelihatan ya. Sering dapat batu kayak gini. Nah, ini tadi nih masih lagi seperti batu tadi ya. Ini batu-batu sedimen nih, warnanya, motif-motifnya sangat cantik sekali lah, sangat menarik motifnya. Tuh nggak kelebasa lagi nih. Wah, waduh. Wah, bos, waduh bos, kita potek dulu bos, batu-batu kalsedonnya nih bos, potek dulu bos, masya Allah. Aduh, sayang kali kalau mecahkan kuat nih. Ah, tuh, wah kan. Kan, waduh, kerennya. Wah, sudah pecah juga sebelah.
Wah, masya Allah, bos. Berlubang dia, pak. Akhirnya kita temukan batu. Wih, ini seperti batu solar ya. Kayaknya hitam di dalam, hitam apa kuning itu. Tembus nih sebenarnya. Kita bawa senter dia pula. Tuh, tembuskan. Tuh, wah. Keren, 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 keren. Keren habis nih, bos. Keren habis, bos. Masya Allah. Oke. Ini semakin menambah semangat kita ya. Walaupun panas teriknya. Tuh. Ya. Kalau kita temukan batu-batu kayak gini ya, kita tak merasakan teriknya, panas malah. Oke, lanjut. Bos. Kita lanjutkan lagi, bos. Langkah demi langkah ya. Kita telusuri. Bebatuan ini satu persatu kita cek apakah batu itu layak untuk kita bawa pulang, dan kita harus sabar dan fokus, matanya harus tajam ini, dan batu-batu yang ada di sini, karena sekian banyak batu-batu ya, kita tak tahu, mungkin di antaranya ada batu yang berkualitas, terselip, terpuruk, dan hanya menampakkan sedikit saja. Kalau kita tidak fokus, bisa jadi itu hilang dari pandangan kita, dari pantauan kita. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh, bos. Masya Allah. Wah, 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 wah. Wah. Wah, sudah wajah dia. Itu dia, wih. Wah, wah. Keren, keren, keren. Dan bos, sudah kita dapat dua ya, dapat dua ini ya. Oke, lanjut bos, kembali kita telusuri ya di pinggir-pinggir sungainya. Ternyata keberadaannya berada di pinggir sungai seperti ini ya. Oh, bukan. Oke, harapan besar kita ternyata menjadi kenyataan dia ya. Temukan batu di sini. Bos. Kejauhan saya melihat sesuatu ini. Ini dia nih. Batu fosil kayu. Kelor ya, tapi hitamnya kurang bagus ya. Oke, kita buang saja. Tidak, kita bawa. Wah, ini batu ini lagi nih. Tuh, batunya sayang ya. Tidak batu akik. Coba kalau batu akik deh ini, wah cantik sekali nih warnanya. Ini masih batu biasa, bos. Ini batu-batu kayak gitu. Oke, oke, oke. Dorongan ini. Nah, dari kejauhan lagi, bos. Kita melihat, bos. Ih, ada lumutnya pula tuh. Aduh, sudah berlumut dia nih. Sudah lengket-lengket lumutnya. Aduh, kasihannya sudah berapa lama dia di sini tidak ditemukan, sehingga lumut-lumut yang ada di sini sudah menempel semua. Wih. Memang luar biasa sekali. Sudah pecah dia memang ini. Sudah pecah dia. Wah, 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 wah. Seperti ini memang kulitnya. Ya, batu-batu kalsedon itu ya. Supaya mudah kita mengenalinya dari luar. Nah, ini kan jelek nih dibentuknya di luar nih, tapi di dalamnya masya Allah. Wah, wah, mana dia mataharinya. Wah, tidak terlihat ya. Nah, masih tebal kan. Sebenarnya sudah kelihatan nih, bayang dengan kasat mata melihat dari tampak dia ya. Oke, lanjut lagi, bos.
Tak temukan lagi dia. Wah, wah, wah. Wah, ini sempat batu sebesar ini, Masya Allah. Wah, ini apa gerangan ini? Wih, 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 wih. Waduh, batu lumut merah. Wah, ini dia, Bos. Batu lumut merah, Bos. Keren sekali, sudah ada kristalnya loh, nih, nih. Wah, ini keras nih batu kayak gini nih. Keras nih. Banyak ya pengikut-pengikut kawan-kawan yang ada di YouTube, dia minta nanya ada enggak menemukan batu merah tapi tembus ya. Nah, ini dia. Belum pernah kita lihat, belum pernah kita temukan sayangnya. Cuma batu-batu kayak gini nih kita temukan. Merah, hijau tapi dia tidak tembus ya. Aduh, coba kita potek dulu sedikit ini. Apakah gerangan di dalam? Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Wih, keras, Bos. Masya Allah. Wah, itu dia. Wah, wah. Wih, sayang eh. Tidak ini. Sayang tak tembus dia. Kalau ini sudah ada nih kristal di dalamnya. Wah, keren. Oke, Bos. Bos. Oke, Bos. Lanjut.